Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam rindu, salam hormat kepada Habibullah Habib Muhammad Rizik Sihab yang telah banyak berbuat dan banyak memberikan saran dan diskusi-diskusi hingga terlaksananya ijtima' pertama dan ijtima' kedua. Dan apa yang menjadi permasalahan, yang menjadi isu, yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, alhamdulillah hari ini telah terjawab semua dan telah terselesaikan dengan baik dengan selesainya ijtima' yang kedua dan tanda tanganinya fakta integritas oleh paslon yaitu yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Solahuddin Uno. Untuk itu, setelah ditandatanganinya fakta integritas, insyaallah kita akan bersama-sama menyusun tim kerja yang akan mensupport seperti apa yang disampaikan oleh Habibullah Rizik Sihab tadi, yaitu akan semua mesin, semua ulama baik yang di pusat maupun yang di daerah dengan tulus ikhlas akan bekerja semaksimal mungkin tanpa pamrih, tanpa ada permintaan hal-hal yang luar keinginan. Untuk itu, maka kami memohon doa restu dari semua yang hadir dan dari teman-teman media agar dapat meliput berita ini sebaik-baiknya dan menyampaikannya secara proporsional apa yang telah kita lakukan. Dan pada saat ini kita di tempat ini telah menutup ijtima' yang kedua dan akan menyerahkan fakta integritas yang telah kita tanda tangani, yaitu satu bundel di atas meja ini akan kami serahkan kepada paslon Bapak Prabowo Subianto. Untuk itu, kami atas nama panitia Ijtima' Ulama Kedua dan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama mengucapkan ribu-ribu terima kasih atas seluruh partisipasi dan meliput acara kami dari sejak pagi hingga selesainya di sore hari. Dan selanjutnya kami akan kembalikan kepada pembawa acara, mungkin akan dibuka sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang terhormat dan hadirin yang masih banyak atas kehadirannya. Barusan Ketua GNPF Ulama Ustaz Yusuf Muhammad Martak sudah memberikan pengantar dan tidak ada kalau kita tidak mendengar langsung suara dari paslon yang kita dukung, betul? Kita persilakan kepada Bapak Haji Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian, saya tidak akan panjang lebar. Saya atas nama pasangan calon presiden atau presiden Prabowo Subianto Sandiaga Solahuddin Uno mengucapkan terima kasih kepada ijtima' ulama kedua dari GNPF Ulama atas kepercayaan yang diberikan kepada kami
dukungan yang begitu ikhlas diberikan. Ini sungguh adalah suatu yang mengharukan bagi diri saya.